gambas, cabai rawitnya masuk, kemangi masuk, orangnya juga masuk, saudara. Semoga barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Budaya horti kultura, kegiatan ekstra kurikuler, santri, santren, Darul Asih, Lampung Tengah. Nah, ini ada tanaman cabai rawit. Jarang-jarang cabai rawit. Bismillahirrahmanirrahim. Hortikultura, santri, santren, Darul Mukhlasin, Bor Lampung Tengah. Penanaman gambas, tumpang sari dengan talas bening. Nah, hari ini 16 Saban 1442 Hijriah. Awal usia 51 hari. Tanaman cabenya yang dipupuk dengan pupuk organik pabrikan tabur bawah kombinasi dengan pupuk DI Group. Nah, alhamdulillah ini cabenya usia 51 hari, tumpang sari dengan talas beneng. Nah, dan juga tanaman gambas yang sudah tua ini sekitar 25 kali petik lebih. Nah, ini gambasnya sudah saatnya dibongkar, saudara. Kita lihat nih cabai rawit rata-rata 4 jari daunnya, talas benengnya kita akan bandingkan dengan tanaman sebelah yang tidak memakai pupuk DI Grow dengan bibit yang besarnya sama. Nah, dan juga dengan pemupukan dengan pupuk yang lain. Nah, kalau saudara-saudara tidak percaya bisa tanya kepada lingkungan di Kampung Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Ini masya Allah, la quwata illa billah. Ini walaupun tidak kerawat nih, tapi lihatlah saudaraku, ini daunnya ada 5 jari sampai ujungnya ini 4 jari, saudara. Masya Allah, melihat tanaman talas bening ini dari bibit mungil yang tidak menggunakan pupuk dari kami, baik pupuk DI Group ataupun pupuk dasar yang lain. Ini masih begitu mungil, padahal besar bibitnya sama, waktu tanamnya sama, saudara. Nah, perkembangannya jauh sekali. Ini padahal dipupuk dengan pupuk sebanyak 3 kilo, tapi belum modot, pupuknya kurang berkualitas, saudara. Belum tumbuh. Nah, yang tadi pakai pupuk organik pabrikan yang sudah sangat sukses sejahtera menjualnya, dan juga kombinasi dengan pupuk DI Group. Ini yang tanpa pakai pupuk DI Group, Anda sendiri lihat tanamnya harinya sama. Nah, kemudian juga bibit besarnya sama.